Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya pada petang ini berbesar hati dan rasa amat teruja untuk menyampaikan presentasi saya bertajuk Improve CMM Part Clamping. Sahabat-sahabat semua tahu tak apa itu CMM Part Clamping? CMM Part Clamping ni, kalau sahabat-sahabat dah tahu, kita clamp part yang kita hendak measure menggunakan CMM machine untuk memastikan part tersebut tidak bergerak semasa membuat measurement. Masalahnya untuk memasang part untuk measurement tersebut, kita memerlukan masa selama 15 minit. Itu merupakan pembaliran bagi syarikat. Kita benda yang non value added, kita bazirkan 15 minit setiap part untuk membuat pemasangan. Oleh yang demikian, kami daripada QA team, QA Army, Bang. Menjalankan projek ini untuk memastikan 15 minit itu di-reduce kepada 4 minit. Jika kami berjaya, kita dapat mengeluarkan 5 unit tambahan sehari. Ini bermakna syarikat kita telah untung 5 unit untuk satu hari. Wow. Untung satu unit sebanyak RM200. Tuan-tuan bayangkanlah kalau sebulan berapa? Sila kira sendiri. Satu hari satu ribu. Satu bulan. RM22,000. Satu tahun. RM250,000 lebih kurang. Ini satu wilayah. Ini merupakan satu nilai yang besar. Dan saya mohon kepada semua kawan-kawan untuk memastikan projek kami ini berjaya. Sekian, terima kasih. Takbir.